kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Dari mana saja kamu? Pagi-pagi sudah jalan sama Tika. Kok si Bapak tahu ya? Hei, hei! Oh, iya Pak, tadi itu Pak. Tika minta anterin saya ke airport, Pak, buat ketemu kakeknya. Kakeknya? Iya, Pak. Dasar bocah gemblong. Atika itu sudah tidak punya kakek, tidak punya nenek. Ngerti kamu? Punya kakek. Tapi Pak, saya berani sumpah, Pak. Berani sumpah kalau Tika itu minta anterin saya buat ketemu opa, opanya, Pak. Opa. Iya, opa. Sabar, Mas. Ojo nesu-nesu aja. Nanti penjaringan bisa bludrek beneran loh. Mah, bocah ini jawabannya itu ngawur. Pagi-pagi saja sudah membawa Atika boncengan ke sana kemari. Katanya ke airport jemput simbahnya. Bukan simbah, Mas, tapi opa. Dia itu penyanyi Korea yang ada di komputernya Tika itu loh. Tika tadi pergi sama Jesse toh? Iya kali ya, Bu. Anaknya agak pendek terus agak gemuk gitu, Bu. Iya, ya, dia suka banget pakai warna. Warna merah, Bu, kayak baju Liverpool. Iya, betul. Itu dia, Bu. Tadi saya itu nganterin Tika ke pinggir jalan, Bu. Di pinggir jalan teman-teman udah pada banyak, Bu, nungguin. Teman-teman, Bu, cewek semua, Bu, cantik, Bu, imut semua, Bu. Pokoknya beginilah, Bu. Oh, tapi Ibu jangan khawatir. Anak Ibu Tika, Bu, paling begini, Bu, paling imut, dan paling cantik dia, Bu. Ya udah, kalau gitu saya pamit, Bu. Pak. Lo kan yang laporan gue ke Bapak Kos kalau gue pergi sama Tika tadi. Yee, siapa yang ngadu? Sembarangan nuduh lo. Udah jelas-jelas gue lagi tidur pules. Tidur pules, tidur pules.
Lo tadi ngapain ngintip-ngintip? Lo itu seneng banget ya gue diomelin. Ya jelas gue seneng lah. Lo itu kan saingan gue. Apa-apa? Hah? Saingan gue? Yeah, masih nanya. Eh, lo itu sama gue sama-sama pengen dapetin Tika. Ya jelas lo saingan gue dong. Gitu. Waduh. Gak bisa. Yang nasir Tika tuh gue duluan. Tika itu calon cewek gue, udah. Wow. Eh, janur kuning tuh belum melengkung ya. Jadi gue masih sah buat dapetin Tika. Gak bisa pokoknya. Dari mana gak bisa? Gak bisa, gue duluan. Ini ada apaan sih ribut-ribut? Dari tadi gue denger ribut-ribut mulu. Ini lagi ujung kunyit. Lo tanya nih Pong Kito. Ya, lo tanya tuh Mairwan, tukang ngadu nih. Ye, siapa yang bilang gue tukang ngadu? Kan gue lagi tidur, gue bilang tadi sama lo. Lemes banget mulut. Lu? Ini gue tanya siapa jadinya? Hah? Tanya Pongki, tanya Erwan. Ya udah SMS aja ntar, SMS. Ya. Ini sekalian bawain majalah gue. Mau bikinin kopi. Buat teh. Iya, yeah, ntar. Kopi sama teh. Iya. Yeah. Kenapa gue jadi kayak pembantu? Aduh pak, sumpah kita berdua tuh gak bohong kok pak, swear deh. Iya pak, beneran. Kita kesini bukan mau nyari upah. Kita tuh kesini mau... Mau itu tuh pak, cuma mau lihat-lihat doang di dalam gitu. Lah itu apa? Itu apa? Udah ngaku aja, kalian fans kan? Iya pak, tapi kita bukan fans yang ngeselin kok pak, beneran deh pak. Kita tuh kesini beneran sayang sama opa pak. Terus kita pengen ketemu sama opa, pengen dadadadain opa gitu. Terus nah kita... kalau bisa nih pak, foto bareng gitu. Biar bisa upload di Facebook, Instagram, pamer-pamer gitu pak sama temen-temen. Neng-neng yang cantik, tidak bisa. Kalian tahu tidak bisa? Ora iso. Ya, nanti kalau artisnya terganggu, terus dia pindah ke tempat lain, waduh, saya yang repot, Neng. Saya bisa dipecat, ya. Udah, lebih baik pulang aja, ya. Saya traktir nasi padang gimana, Pak? Dua bungkus, nambah, Bu. Siapa, gimana, Pak, ya? Tidak bisa, Neng, ya. Hah? Mau foto? Sama saya aja. Pak, ini, Pak, Bapak dipanggil, Pak. Sumpah, Pak. Bapak. Apa, saya tuh udah pengen banget ketemu Om. Apa kamu lihat dia? Enggak pak, saya nunggu Tika pulang pak. Ada apa lagi Thomas? Ini tuh sudah jam berapa? Papa ini nggak bisa menghubungi Tika. Pak, udah sabar. Paling dia juga lagi seneng-seneng nonton konser musik. Kan lagi zaman pak sekarang konser musik pagi-pagi. Iya bener banget tuh mas. Pasti si Tika sekarang lagi nyanyi-nyanyi. Iya pastilah bu. Itu goyangnya ada lagi yang kayak gini nih. Gitu. Bandel-bandel sih, hah? Gimana? Ari belepotan gitu kan? Ya bangun yuk. Gimana sih? Entar dulu. Bapaknya cepet tua loh pak, kalau marah-marah mulu pak. Ntar opa gak suka lagi sama gue gimana? Udah jelek gini. Tika cuma jatuh biasa doang kok, beneran. Atika, kamu gak ada yang luka? Enggak kok pak, gak ada sama sekali. Tapi kenapa kotor begini? Aduh ma, berani kotor tuh. Hey, ini semua gara-gara kamu? Enggak kok om, jadi gini. Tadi tuh kita mau ketemu opa.
Terus kita nggak boleh masuk sama satpamnya. Ya udah deh tuh, kita manjat aja. Pas kita mau turun malah kepleset, terus jadinya kotor gini. Tapi om ingat om, tadi opa sempet ngeliat aku. Nah bener pak, kalau goyang musik pagi-pagi tuh kayak gini nih pak goyangnya. Terus jatuh. Nah makanya mereka tuh kotor, makanya bapak nonton musik.